Halo guys, ketemu lagi sama gue hari ini. Oh ya, jadi hari ini gue ngeliat di GoFood karena kelaparan. Kebetulan disitu lagi ada promo, setiap belanja 40 ribu dapat potongan 10 ribu. Nah ini gue mesen ini namanya tadi burger. Aduh gue lupa apa, ntar gue terus di description. Gue lupa burger apa gitu, tapi dia harganya tadi 44 ribu. Terus ini sama ayam lagi promo, ayam nasi cuman 21.000. Kita lihat ayamnya kayak gimana dan dapatnya potongan apa. Sayap guys. Oke, sayap sama kolak. Jadi menurut kalian worth it apa enggak ya, 21.000 dapat nasi, ayam sama kolak. Terus kalau burgernya ini paket 44.000 dapat french fries yang small sama ini. Ini namanya lupa deh apa gitu. Tapi kita coba lihat isinya apa. Di dalamnya apa aja. Gak ada wijennya ya guys. Jadi cuma kayak gini dan ukurannya ini tangan gua ini burger segini. Jadi terus isinya kita lihat. Lengket. Kejunya double ya. Keju putih sama keju coklat gitu. Terus ada baconnya. Tapi kayak bacon sapi sini. Terus sama mayonnaise. Sama patty-nya segini dan gak ada sayurannya sama sekali, gak ada bawang bombay apa gini. Jadi kalian bisa pikir sendiri kalau mau jajan ringan walaupun lagi promo worth it apa enggak. Terus dari segitu, tapi gue dapat minumnya bukan cola sih, dia peach mango apa gitu. Ya segitu, sekian video dari gue makan dulu. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian mau jajan Burger King di GoFood dan mikir-mikir dulu isinya kayak apa. Thank you guys. Bye.